habis kampai ni lah ya, saya boleh saya ada perkara ya, ada ini subasa konsisten Dewan Yang Mulia ini, oleh kerana hari yang tersebut apabila yang berhormat bangkit perkara ini, saya pun ada bangkit ambil perhatian Dewan Yang Mulia ini dan Tuan Di Petua bahawa 371 yang disebut oleh beliau tidak apply, oleh kerana ini yang sangat jelas, no member shall interrupt another member by raising one A, by raising to a point of order when the member speaking shall resume his seat and the member interrupting shall simply direct attention to the point which he desires to bring to the notice and submit it to the chair for decision. Dan masa itu saya ada kata bahawa yang berhormat Pemerintah Power bukan masa itu berucap. Sekarang kita tidak mahu suatu keadaan di mana bahawa untuk yang berhormat Ketua Berbangkang 371 boleh di apply dengan salah. Kalau adalah satu interpretasi pada Rabu yang begitu, tetapi untuk lain-lain ahli-ahli parlimen adalah interpretation yang lain. Sebab itu lebih baik kita tangguhkan apa yang akan berlaku pada hari esok sehingga keputusan dibuat. Kita tak mahu keadaan di mana ada seorang timbalan dan dipertua ada satu rule mengenai 371, tapi untuk timbalan yang dipertua yang lain lagi lain yang berbeza. Kita mahu konsisten satu baik, rule yang mahu I apply all deputy speakers, bukan one deputy speaker one rule, another deputy speaker another rule. Faham. Sebab itu perlu lebih baik kita tangguhkan segala apa yang berlaku esok sehingga selepas apa-apa keputusan dibuat mengenai 71 the ruling itu dibuat. Muhammad, saya sudah membuat berulang-ulang, saya tidak boleh menjadi, walaupun Tan Sri sendiri duduk sini, dia tidak boleh menjadi court of appeal kepada mana-mana ruling yang telah dibuat. Ini hanya permintaan. Saya setuju. Dia 14 itu 14H kalau tak salah saya. Ialah atas permintaan seorang hendak membuat penjelasan. Jadi ini biarlah perkara telah kita tidak akan meminta court of appeal. Saya tidak membuat tidak boleh. Kita meminta saya kena maintain kedudukan saya sendiri, Ahmad. Court of appeal, tapi jangan bercanggah satu dengan saya, lain. Saya akan memberi penjelasan pada hari Rabu kenapa dia berlaku sedemikian. Ya, Ahmad. Ya. Terima kasih, Yang Amat.